Ngeten kan, Mbak? Ngeten. Nggih. Terus. Ngeten mawon pun. Oh, ini tuh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan mengunjungi seorang nenek yang luar biasa. Beliau tinggal sendiri di sini. Kita samperin beliau ya, ke belakang, yuk. Oh, baik. Ya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan apa mbak ini, Mbak? Macul. Niki. Ditambil apa? Ditambil apa? Ditambil gandum. Oh, ditambil gandum. Macul piye, Mbak? Nggih. Kula nyobi angsal. Napa? Nyobi, nyacak macul angsal. Angsal. Nggih. Iki, Mbak. Bae. Yen apa, Mbak niki? Pripun, Mbak? Ngene ngriki, Mbak. Ngeten kan, Mbak? Ngeten. Nggih. Terus. Ngeten mawon pun. Oh, ini tuh Mbak. Mbak, ini nggak ngeriki, Mbak. Ngeriki.
Mbae asmane sinten, Mbah? Dasemi. Mbah Dasemi? Ten griya kali sinten? Iya, Mbak. Piambakan? Nggih. Garwane jenengan ten pundi? Ten pundi, Mbah? Ya, tilar. Kagungan putra napa mboten, Mbae? Oh, enggak. Pinten, Mbah? Tunggal. Sering mantuk mriki? Napa? Sering wangsul mriki putrane? Oh, mboten ate. Terus bae saben dinten lan opo, Mbah? Nggih. Anu, tani. Tani? Tanem-tanem ngeten iki? Nggih. Setua ini lho masih bisa nyangkul kayak gini. Ya, mungkin usia beliau ini udah 80 tahun ke atas. Yuswane pinten jenengan, Mbah? Napa? Umure pinten jenengan? Ya, terane. Woi, lebih. Ya, mungkin 70-80 tahun ke atas ada nih, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Dasemi. Niki badhe ditanemi gandum. Nggih. Nyangkul dikit aja udah ngos-ngosan ya. Apalagi Mbak iki. Mbak nyangkul niki wau. Tasi rusak nggih, Mbak nggih. Baik, monggo mlebet teng griya. Nggih. Enggak, kebetulan ini, Mbak. Iya. Wonten rambutnya, ya? Oke. Kacang. Oh, pantes kacang. Nggih, tani. Tani, nggih. Pian boten gadah ilmu kok. Oh, orang ndak punya. Baik ngriki mawon, Mbah. Gimana nak ya? Oh, ini ada jagung. Niki badhe tanem jeng. Nggih. Ini mau ditanam jagungnya. Baik ngriki, Mbah. Mbak ini kau masak nopo? Di sekolah. Masak sekolah, kau ini nopo, Mbak? Jangan. Jangan nopo, Mbak? Bung. Jangan bung. Daun, ini sayur bambu muda. Mbak sari ini tempun di sari ini. Tilemnya tempun. Enggak. Tenggamot beri. Oh, tembriki. Boten kesel. Boten. Pun kulino. Pun kulino. Dah terbiasa. Dari rumah tu nyoba tekan. Oh, habis cari kayu juga. Ya, waduh. Memang kadang orang tua itu ini ya apa? Tenaganya tuh masih ruso, masih kuat, jadi masih bisa nyangkul. Orang-orang di desa itu memang seperti itu. Ya, orang-orang zaman dahulu itu memang tenaganya itu nggak diragukan lagi. Contohnya Mbah ini, Mbah Dasemi ini masih bisa nyangkul, bisa nyari kayu. Ya. Niki kula wonten rejeki kangge njenengan. Nggih, matur nuwun. Nggih.
Nah, kayaknya Mbak iki seneng banget kalau kasih ini. Iki wonten cewek, lho kang jenengan. Nggih ditambel nggih. Di kudunge ditambel mangke, nggih. Nggih. Mau cobakan ta jilbabnya? Ya. Cobi nggih, Mbak. Mungkin mari siram di adi anu nggih, ditambel nggih. Sewu. Mit nggih. Nah, kita mengeten nggih, mari-mari siram nggih. Duh, ayu nggih. Bae saniki nyepeng duit napa mboten? Mboten. Cepet blas? Mboten. Terus jam itu Mbak Lawuh napa lek mboten nikel duit? Nggih. Enten kedidik. Seneng mboten kula endangi ngriki lho. Lho. Seneng. Nggih, remen lho. Nggih. Oleh rezeki? Nggih. Remen nggih, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Niki kula paring rezeki yang njenengan. Matur nuwun. Nggih. Sambel blonjo. Nggih. Sambel tumbas lawu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat terus nggih njenengan, Mbah nggih. 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 Pun kesel-kesel nyangkul nggih. Nggih. Jujur saya terharu tadi ketika melihat beliau tuh masih kuat nyangkul ya. Semua dikerjakan sendiri ya, mau gimana lagi ya. Memang orang-orang yang hidupnya sendiri, punya anak pun jauh, jadi semua dilakukan sendiri. Mencari kayu bakar, mencangkul. Bahkan mencangkul yang tidak lazim dikerjakan oleh seorang perempuan. Mencangkul adalah pekerjaan laki-laki tapi dikerjakan oleh mbahnya, Mbah Tasumi. Luar biasa pokoknya ya. Mungkin saya harus pamit sama mbahnya, mudah-mudahan mbahnya sehat terus. Mungkin kalian yang tinggal di daerah Malang Selatan mau mengunjungi beliau, ada kelebihan rezeki, datanglah ke sini ya. Di Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Mungkin alamat lengkapnya ini ya. Desa Kelurahan Bambang, RT-RW, RT-nya 06, RW 02. Berapa Pak? Oh, RT-nya 15, RW 2. Oh, ini keliru ya Pak ya? Yang lama. Oh, yang lama. Berarti RT 15, RW-nya 05. Dan ini saya sudah bersama Pak RT di sini. Ya. Pak RT, maaf Pak RT siapa Pak namanya? Bapak Subadi. Bapak Subadi. Mbah Dasemi ini memang sendirian Pak ya? Punya anak tapi jauh. Dan maaf, memang anaknya agak kurang ya, nggak ada 100 gitu Pak? Iya, iya. Ini adiknya. Oh, masih saudara. Ya. Okay. Adik. Kenapa ada? IP. IP. Ya, sore ini benernya tadi nggak kayak ini ya, nggak rencana. Pas kita lewat melihat beliau lagi nyangkul, dan kita kaget banget ya, setua itu masih bisa nyangkul gitu ya. Gengge. Matur suwun Cak Budi, bantu warga kami datang panjenengan. Matur suwun sangat, Cak. Terima kasih. Mbah, kula tak nyuwun pamit nggih. Nggih. Ben-ben ngriki meneng, nggih. Nggih. Bae sing sehat, nggih. 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 Ngaturaken bapak kancan. Amin, 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 nggih. Amin, Mbah, nggih, matur suwun, nggih. Matur suwun. Nggih.